ini masih menjadi alat transportasi yang bisa diandalkan sebagian masyarakat untuk berpergian. Model bis pun beragam, mulai dari mikrobus, medium bus, sampai big bus. Bis besar sendiri terbagi lagi menjadi beberapa jenis, seperti single deck dan double deck. Untuk single deck sendiri terdapat dua pilihan posisi mesin, yakni posisi mesin depan atau mesin belakang. Saat ini memang kebanyakan bis bermesin depan hanya digunakan untuk trayek jarak dekat ataupun jarak menengah. Sedangkan untuk trayek antar kota antar provinsi atau trayek jarak jauh, kebanyakan menggunakan bis bermesin belakang. Kalau kita kilas balik pada dekade 1990-an awal, menjadikan era emas bis bermesin depan. Dan Mercedes-Benz OF Series, pasar sasis bis bermesin depan juga menjadi bancakan bagi brand Jepang seperti Hinoaka, Nissan CV, dan Mitsubishi BM. Seiring inovasi dan tuntutan kenyamanan, pabrikan kendaraan niaga seperti Mercedes-Benz, Volvo, Hino, atau Scania mengembangkan jenis sasis bis bermesin belakang. Bis bermesin belakang ini dinilai lebih nyaman karena kabin tidak terganggu suara bising dan hawa panas dari mesin. Namun, meskipun saat ini kebanyakan PO bus menggunakan sasis bermesin belakang, sasis bermesin depan masih cukup eksis di Jawa Timur. Lalu, faktor apakah yang membuat bis besar bermesin depan masih cukup eksis di sekitaran Jawa Timur, meskipun di era gempuran bis bermesin belakang? Perusahaan otobus masih membutuhkan jenis bis dengan mesin depan pada saat ini, karena kan jenis bis bermesin depan secara spesifik lebih cocok untuk trayek yang banyak stop and go. Bis bermesin depan bisa dikatakan lebih lincah lantaran memiliki rasio gear yang lebih besar yang dapat membuat bis bermesin depan lebih enteng untuk bergerak. Faktor inilah yang membuat bis bermesin depan lebih mudah untuk stop and go. Bis bermesin depan ini juga lebih ekonomis dibanding dengan jenis bus bermesin belakang dalam hal perawatan. Hal ini dikarenakan spare part bis bermesin depan relatif lebih mudah karena memiliki banyak kesamaan dengan truk. Oleh karena itulah, bis bermesin depan banyak dipakai sebagai bis kelas ekonomi atau bis kelas ATP.